Jualan es teler es campur, bro, mantap. Wah, ini berapaan ini, Pak? 10.000. Oh, ini ada harganya ya. Saya pilih dulu ya. Wah, ini banyak nih ternyata. Ada es teler, es campur, es teler jumbo. Banyak juga ya. Wah, yang pasti ini, bro, gulanya asli tanpa bahan pengawet. Wah, ini nih udah di. Jadi gelasin ini, bro. Kalau yang ini apa ini, Mas? Ini es campur. Es campur? Iya. Es campurnya ini yang lengkap semua. Lengkap. Berapa nih kalau es campurnya? Rp10.000. Oke. Kalau ini es teler. Oh, ini es teler. Es telernya berapa? Sama. Rp10.000 juga. Boleh deh, es telernya satu deh. Iya. Ya. Oke. Wah, ini ada banyak nih. Ini topping-toppingnya ya, Mas ya? Iya. Kalau pakai campur pakai ini. Jadi bedanya kalau es campur sama es teler, es campur gulanya merah, es teler putih. Kemudian es campur pakai topping sama roti, es teler tidak. Oke. Coba yang es teler deh, es teler. Ini langsung dibikin ini nih. 10 ribuan ya. Bukanya jam berapa nih, Pak? Kalau puasa bukanya kurang lebih 3:30. 3:30 sudah buka ya? Kalau es teler ini apokat, pakai apokat. Pakai apokat. Wah, ini banyak nih. Ini buat es campur sama es teler nih. Ini ada roti, apa ini, Pak? Nata. Nata. Nata de coco. Wah, lengkap ya. Ada nangka ya ini, Pak ya? Nanas, Pak. Oh, nanas. Sorry. Nanas kolang-kaling nih ini. Ada juga gulanya nih. Gula merah sama yang putih. Mantap. Dan juga mutiara, bro. Asik. Kita cobain yang es teler. Sampai jam berapa, Pak, tutupnya? Kurang lebih maghrib sudah. Oh, maghrib sudah ya. Kan nggak boleh buka sampai malam, toh. Begitu ya. Dibatasin ya, Pak, ya. Pak. Wah, kita seger nih, cari buat buka puasa. Pak ya? Iya, benar. Oh, bentar. Oke, siap. Berapa? Satu aja. Terima kasih. Ini nih udah dapat nih es teler nih. Mantap, rame, bro. Es teler dan es campur. Yang pasti gula, bro. Gulanya asli, bro. Kita cobain nanti di rumah. Robinson Beverage Corner. Asik, tombola. Mantap. Oke, bro. Udah di rumah dan sudah buka puasa juga nih. Saatnya buka puasa. Ini nih yang tadi kita beli nih. Ini es teler. Mantap, bro. Ini lo lihat susunya nih. Ini susunya masih di bawah, bro. Kita cek dulu ya. Kita aduk dulu, bro. Biar tercampur. Enggak sabar toh. Lihatnya. Ayo langsung kita cobain nih. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santap, bro. Mantap banget ini. Langsung
sabaran, kita langsung buka aja. Wow, esnya, dan ini ada kolang kaling, ini ada degannya juga. Ada apa lagi nih? Apa ini ya? Nanas, ada nanas dan juga alpukat, bro. Mana tadi alpukatnya? Nah ini ya, kata nih alpukatnya. Tadi kalian juga bisa lihat pada saat dikasih alpukat, dan juga ini hijau-hijau nih, kayak daun gitu ya. Dan juga pastinya ada susu. Wah, ini ada mutiara-mutiaranya juga nih di bawah. Nah, mutiara-mutiara di bawah. Benar-benar stellar, yang bikin teler. Segini porsi ini 10.000 nih. Wah, banyak juga ya, langsung ya. Kita santap, bro. Bismillah. Seger banget nih. Seger, bro. Mantap, bro. Dan ini manisnya pas sih menurutku. Susu sama gulanya pas banget. Tadi kan udah bilang juga sih di standnya itu kan udah ditulis juga ya, tanpa pemanis gula pengawet, gulanya asli. Biasanya memang kalau gula pemanis buatan tuh ke tenggorokan langsung kerasa gatel, cuek gimana gitu loh. Tapi ini enggak sih. Ini mantap nih. Kita coba nanasnya nih. Kita belum coba nanasnya tadi nih. Mantap. Cocok buat buka puasa, bro. Mantap banget nih. Seger. Dan porsinya juga banyak dan udah langsung digelasin kayak gini ya. Wow, mantap, 10.000-an. Oke, bro. Ini steler yang bikin teler. Kenapa dinamakan steler? Karena setelah minum ini pasti teler. Kenyangan maksudnya. Oke, bro, tetap subscribe Kriya. Jangan lupa like, share, komen, dan sampai berjumpa di konten selanjutnya ya. Tetap di Kriya. Wow, ini bro, esteller, mantap betul, seger.